balik lagi di Doktasi. Kita lagi fun camp di Bedengan Malang. Cek aja keseruannya ntar ya. Oke. See you. Ntar langsung lanjutin ke sampai menit akhir. Oh. Pagi banget nih. Jam 7. Cakep banget, cuk. Ini di Bedengan Malang. Cakep banget, cuk, suasana paginya. Ada terobosan cahaya. Suasananya anjing lah. Rekom sih kalau pengen fun camp itu di Bedengan. Bisa lah. Keren, cuk. Ntar kita jalan. Kalau gak males ya, kita jalan-jalan-jalan. Cari tempat yang lebih menarik. Weekendnya asik, cuk. Nih. Dan sebelumnya langsung sungai. Ntar kita bikin berenang di situ, bikin kolam di situ. Oke. Lanjut. Kalian bisa fun camp, main air, lihat view, lihat burung-burung, pinus-pinus, banyak lah. Rekomend banget buat fun camp di Bedengan. Kalian bisa nemuin sumber segede ini, gak usah kebingungan cari air. Aku aja berangkat ke Bedengan, rekom banget. Jalan lah, enak, cok. Di tempat ini benar-benar rekomend. Gede banget, aksesnya gak susah, untuk mobil juga bisa. Di depan sana tuh bisa buat parkir mobil, langsung cari camp di sana-sana. Bebas sih. Kamar mandi ada. Suasananya sejuk ini. Sebelah sini masih tebing, cok. Tebing. Kondisi jalannya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau motor-motor otomatik bisa lah. Mobil-mobil yang gak tinggi kayaknya gak bisa deh naik kesini. Pasti gak bisa lah. Mobil-mobil tinggi doang yang bisa naik kesini. Mau jalan ke sana ini. Kalau ini sih, cok, di malam minggu gak usah khawatir rame sih. Kalau di sini gede banget, cuk, benar-benar gede banget. Jauh banget loh, sana, alsa sana. Hmm, cuk, suasananya, cuk. Berhubung ini weekday, ini hari Rabu, ya, benar-benar sepi banget. Tenda ya nih. Ini rombongan kita ada 4 ya, nggak salah. Tenda, terus
tapi jauh-jauh, cuk. Main lah. Bisa lah ntar. Kalau kita mau jalan lebih jauh lagi. Ini di sana ada cuk. Cuk bukit gitu. Enggak tahu ini udah lereng-lereng gunung mana. Ntar kalau tahu tak kasih itunya ya. Oke, ntar lagi men. Yos, rekom lah. Sih, kau ngapain nih? Tulinan. Nah, ini kan jajanan cilik lah. Bian kan eling kan tahu tuku jajan ini kan. Tapi gak ini, cok. Yo biyen nek arek SD tuku jajan tak mene rego 2000 yo entek sang ngene gak tuku iki tok. Karang gak tuku sego kan. Kan ngerasa dadi wong paling indi yo. Oh bos cuk, aku ki mangkel ngene indah indi. Mandiri cuk. Indi itu kan berasal dari kata independen yang berarti kebebasan. Nek awakmu wong iko bebas. Nyawa sih. Sopo cuk iku? Cuk. Ona kebun anjing. Ya kan bebas. Ya bebas. Dia bebas bekerja tanpa ada batasan waktu. Dia bebas beristirahat tanpa ada yang menegur. Nah itu kan yang namanya indie. Indie om. Tretan muslim.